Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi sesuai instruksi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Batanghari akhirnya telah menetapkan jumlah alokasi dana yang akan digunakan dalam penanggulangan COVID-19 pada tahun 2021 ini, di mana besaran alokasi dana tersebut mencapai Rp44,6 miliar rupiah. Penjabat Sekda Batanghari Mula Warmansah menjelaskan, dana senilai puluhan miliar rupiah tersebut merupakan hasil pergeseran dana APBD dari jumlah kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah. Dari total dana tersebut, 19 miliar akan digunakan terhadap penanganan kesehatan, seperti pelaksanaan pelacakan kontak, perawatan pasien, serta sosialisasi pencegahan COVID-19. Kemudian sisa dari dana tersebut akan diprioritaskan dalam upaya mendukung program vaksinasi COVID-19. Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat serta digunakan sebagai biaya operasional dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekda pun meyakini alokasi dana tersebut dapat memenuhi seluruh kegiatan yang tentunya berkaitan dengan penanggulangan wabah COVID-19 sepanjang tahun ini. 4,6 miliar ya. Yang sudah kita ambil kebijakan 19 miliar itu ditempatkan di Dinas Kesehatan untuk penanganan kesehatan. Terutama Dinas Kesehatannya dimanfaatkan untuk puskesmas-puskesmas. Baik itu treatment, tracing maupun sosialisasi kepada masyarakat. Pirdana Atrio, Jambi TV.